Pemirsa, sejumlah pengendara motor jatuh di jalan pintu besar utara kawasan wisata Kota Tua Jakarta yang basah akibat hujan. Pemprov DKI menyatakan pengendara motor tersebut terjatuh akibat nekat melintasi jalan yang merupakan jalur pejalan kaki. Video sejumlah pengendara motor berjatuhan saat melintas di jalan pintu besar utara kawasan wisata Kota Tua Jakarta viral. Para pengendara ini terjatuh diduga akibat kondisi jalan yang basah dan licin setelah diguyur hujan. Satu lagi. Video ditanggapi Pemprov DKI yang menyatakan para pengendara motor tersebut melanggar aturan jalan di kawasan wisata yang baru direvitalisasi tersebut. Mereka nekat melintasi jalur pedestrian atau pejalan kaki. Pasca viralnya video, lokasi kejadian diberi garis pembatas agar tidak ada pengendara motor yang kembali nekat melintas. Jalan yang sebelumnya membuat sejumlah pemotor terjatuh juga sudah dilakukan pengaspalan oleh Pemprov DKI Jakarta. Para pengendara pun dihimbau untuk mengurangi kecepatan saat melintas di tikungan sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.